dari Menara Ria Pembangunan yang ada di Jalan Abdul Rifai Bandung. Di depan ada Jalan Rajiman dan di sebelah kiri saya ada Jalan Dokter Cipto. Kalau kemarin kita udah ada di Jalan Rajiman, sekarang kita meluncur ke Jalan Dokter Cipto. Yuk kita lihat gimana suasana dari Dokter Cipto. Suasana dari Jalan Dokter Cipto. Ada yang mau usaha, ini di kategorikan hijauan. Lokasinya strategis dan tidak untuk orang usaha. Restoran dari The White Clover. Dari Jalan Dokter Cipto, sebetulnya Dokter Paker. Sebelah sana depan Jalan Dokter Rum, nah ini Jalan Dokter Cipto. Jalan Brizi. Restoran juga. Dilarang stop kecuali angkot. Ini masuk ke perumahan. Perumahan dari Jalan Dokter Cipto. Memasuki perumahan elit di Kota Bandung. Nah, rata-rata rumahnya 2 tingkat atau 3 tingkat. Thank you.
Dignet sedang dijualkan bangunannya. Tiba-tiba hujan. Panti Asuhan Maranatha. Apa nih? Panti Asuhan Putra Maranatha. Sebenarnya tadi itu pas mau crossing jalan, ternyata tiba-tiba hujan. Dan tepat di jalan ini tadinya hampir tabrakan sama orang gila. Makanya tadi itu mungkin kedengeran suara-suara agak kasar nih. Nah sebenarnya inilah ujung jalan dari Dr. Cipto. Bisa ujung jalan, bisa awal jalan dari Dr. Cipto. Di antara persimpangan jalan, ke sini jalan Pajajaran, dan ke sini arah jalan Dr. Cipto Kota Bandung. Dan tepat di depan saya adalah patung Adipura Kirana, penghargaan Presiden Republik Indonesia untuk kategori Kota Metropolitan Bandung, dapat penghargaan tahun 2016 dan pencahayaannya agak kurang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. Dari vlog saya, karena di tengah jalan diguyur hujan. Terima kasih sudah menonton.